force on record. China has flown 56 fighter planes towards Taiwan. It's the latest in a series of incursions that began on China's National Day. Since then, nearly 150 Chinese warplanes have buzzed the island. Ketegangan hubungan Taiwan dan China kini berada di tahap terburuk di dalam tempoh 40 tahun, kata Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo Cheng. Tahap ketegangan itu bertambah buruk semalam, beberapa hari selepas sejumlah besar pesawat China memasuki ruang udara Taiwan dan berulang kali menceroboh zon pengendalian pertahanan udara ADIS di Taiwan. Kuo Cheng berkata ia adalah keadaan yang sangat serius dalam masa lebih 40 tahun sejak beliau menyertai tentera, dan menambah adanya risiko tersilap tembak di kawasan selat Taiwan yang sensitif itu. Ujar beliau, sebagai seorang tentera, keadaan amat kritikal ini kini betul-betul berada di depan beliau, ujarnya kepada jawatankuasa parlimen. Beliau membuat kenyataan itu ketika parlimen melakukan semakan perbelanjaan khas tentera sebanyak Taiwan 240 bilion bersamaan dengan RM 36 bilion bagi pembelian senjata buatan tempatan, termasuklah peluru berpandu dan kapal perang. China telah berulang kali mendakwa Taiwan adalah sebahagian daripada wilayahnya dan akan menawannya secara paksa jika perlu. Bagaimanapun, Taiwan menegaskan ia adalah sebuah negara merdeka yang akan mempertahankan kebebasannya dan demokrasi, serta menyalahkan China di atas ketegangan yang berlaku. Taiwan menyatakan 52 pesawat perang China melintasi zon pertahanan udaranya pada Isnin lalu dalam satu lagi rekod serangan dengan Washington yang menyuarakan kebimbangan mengenai tindakan ketenteraan Beijing yang semakin provokatif. Menurut Kementerian Pertahanan Taiwan, pihaknya telah mengerahkan pesawat untuk memberikan amaran selepas 36 jet pejuang, 12 pesawat pengebom berkeupayaan nuklear HASIC dan pesawat lain memasuki ADIS. ADIS tidak sama dengan ruang udara wilayah Taiwan, tetapi merangkumi wilayah jauh lebih besar yang bertindih dengan sebahagian ADIS China sendiri dan bahkan merangkumi sebahagian daripada daratan China. Sejak 2 tahun kebelakangan ini, Beijing mula menghantar pasukan besar ke ADIS Taiwan untuk memberi isyarat ketidakpuasan hati pada saat-saat penting dan memastikan tekanan terhadap armada tempur Taipei secara berkala. China telah memilih sambutan hari kebangsaannya Jumaat lalu untuk menunjukkan kekuatan udara terbesarnya yang menggegarkan pulau itu dengan 38 pesawat perang. Kemudian diikuti oleh serangan susulan oleh 39 pesawat pada hari Sabtu, ianya telah mencetuskan kritikan daripada Amerika Syarikat. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Ned Price di dalam satu kenyataan Ahad lalu berkata Washington sangat prihatin dengan kegiatan ketenteraan provokatif China berhampiran Taiwan. Ini adalah perbuatan yang menggugat kestabilan, berisiko berlaku salah perhitungan dan merosakkan keamanan serta keamanan wilayah, katanya kepada pemberita.